Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel. Masih bersama dengan aku Lucia Surya Official. Terima kasih guys buat kalian yang udah subscribe channel aku. Okay guys, jadi kali ini masih dalam konten-konten reaction. Dan kali ini aku mau mereaction ya video lagu nih ya, medley. Judulnya Ajel 35 guys. Nah ini tuh dinyanyikan sama Hana Delisa, Asmi Saa, Raisa Risros, dan Dean Eyman. Nah, seperti apa guys? Kita langsung aja. Dan ini tuh lagunya asal negeri jiran Malaysia. Tapi aku suka banget sama suara mereka tuh, keren banget. Dan ditambah lagi penyanyi perempuannya itu cantik banget. Kita langsung aja guys, check it out. Valen. Nah, ini perempuan yang salah satu yang aku agumi. Ini ya ampun guys, cantik banget suaranya, masya Allah. Oh guys, aduh ya ampun, suara yang cowoknya juga guys, ini keren banget suaranya, parah. Ini gak kedengeran banget guys ya, aku gak tau kalian kedengeran gak ya. Perempuannya manis banget, yang ini aku suka banget. Melayu banget, tapi kok gayanya kayak ini ya, tarian Jawa gitu ya guys. Mungkin apa dia asal dari Jawa, nggak tahu. Jadi ini kayak mas up gitu loh guys, mas up gimana sih? Jadi lagu-lagu tuh digabungin gitu, jadi keren banget kan. Ganteng, suara bagus, keren banget. Tapi gak tau ya kalau suara yang cowok ini ya, kayak aku mengingat tuh siapa tuh, Anmes, suaranya mirip gak sih guys? Kalau menurut aku sih mirip banget. Luar biasa banget guys, udah keren ya kan. Aku suka banget sama perempuan ini juga ya guys, muka looknya itu keren banget, eksotis banget. Lagu Semalam Aina Abdul. Kental Melayunya ya guys. Lagu Melayu banget ya. Keren banget coy. Oh,
Aduh, fix. Suaranya mirip banget sama Anmis, guys. Keren banget. Lagu anak zaman dulu banget nih. Judulnya hutang lagi ya. Wow, gila keren penampilannya. Kayaknya perempuan itu dari Hana Dalisa, guys, namanya. Wow, gila keren penampilannya. Kayaknya perempuan itu dari Hana Dalisa, guys, namanya. Oke, guys. Oke, guys, gimana menurut kalian? Keren banget ya performance dari mereka dan aku suka banget ya. Oke, guys, gimana menurut kalian? Kalau kalian juga suka, like and share. Tapi ada yang ini juga, guys. Tadi ada show yang pakai kacamata itu. Nah, itu mirip banget sama